Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Quiz Express. Ya, sementara ini Toib dan Liana mendahului pertandingan ini dengan 20 mata. Namun sebentar nanti kita lihat sama ada Shainaz dan Rozana serta Syukri dan Nasrul dapat cuba membangkitkan semangat mereka dan lantaran itu mengejar Toib dan Liana. Tapi sebelum itu kita berbuatlah sedikit dengan pasangan Shainaz dan juga Rozana yang merupakan rakan semenjak sekolah rendah, betul? Yeah. Jadi kira ada berapa lama anda bersahabat ni? Berapa tahun? 11 tahun. Yeah. Kami berdua dari sekolah rendah yang sama, Simin Primary. Lepas tu pergi ke sama sekolah menengah yang sama, Ang Mo Kio Secondary School. Jadi Shainaz, apakah agaknya peringatan ataupun memori pertama anda tentang Rozana? Dia tidak suka saya. Macam mana tu? Oh, jadi anda janganlah apa? Jangan kata orang tu mengambil sayang saya. Dah tak ambil hati Okey, bagus. Nampaknya sekarang pun dah berbaik-baik semula Baiklah. Okey, kita teruskan selepas ini ya pusingan kedua untuk anda mengejar mereka yang ada di hadapan. Okey. Dan marilah kita mulakan ruangan ini dengan optimistik dan haruslah fokus. Baiklah, kita mulakan pusingan kedua iaitu pusingan berkumpulan. Untuk pusingan ini, anda boleh berbincang antara satu sama lain ya. Anda diberi masa 20 saat untuk menjawab dan sekiranya walaupun telah pun anda berbincang, anda rasa masih perlukan sedikit lagi pertolongan, anda boleh menggunakan PAS iaitu pertolongan anggota simpanan anda. Namun harus diberitahu saya dalam jangka masa 20 saat itu, okey? Baiklah, sebelum ini kita berkenalan dahulu dengan anggota simpanan bagi Toib dan juga Liana iaitu Karima. Selamat datang Karima. Dan mewakili Shainaz dan juga Rozana Syafika. Dan akan membantu Syukri dan Nasrul ialah Bambang. Baiklah, seandainya pertolongan anda diperlukan sebentar nanti kita akan menyaksikan gelagat mereka semua. Baiklah, dan akan kita mulakan sekali lagi pusingan kedua dengan soalan kilat. Okey, soalannya ialah apakah yang dikenali sebagai raja segala buah? Masa anda bermula sekarang. Okey, Syukri dan Nasrul. Jawapan durian. Anda durian tepat sekali ya. Ini bermakna pasangan Syukri dan Nasrul akan memilih kategori pertama iaitu yang sukan. Mana satu? Sukan, tekankan di part ke kunci anda. Baiklah, soalan anda berdua ialah acara apakah yang tidak disenaraikan dalam sukan heptathlon untuk atlet lelaki? A. Lari, B. Lontar peluru ataupun shot put, C. Renang. Masa anda bermula sekarang. Heptathlon. B. Lontar peluru. B. Lontar peluru atau shot put adalah salah. Sebenarnya jawapannya ialah renang ya, kerana heptathlon ini terbagi kepada 7 acara dan di antaranya termasuk lompat tinggi, lontar peluru, lompat jauh dan juga acara larian. Okey, baiklah kita teruskan dengan peserta selanjutnya, Toib dan juga Liana. Bagi anda berdua pula, yang mana satu menjadi pilihan untuk kategori kali ini? Okey, kita cuba matematik lagi. Matematik sekali lagi. Soalan anda berdua ialah sebuah kereta bergerak selaju 120 km sejam. Berapa jauhkah ia bergerak setelah 45 minit? Masa bermula sekarang. Jawapan anda masa terus berdetik. Jangan dinilakan. 90 km. Tepat sekali, 90 km ya, diberikan anda juga 10 mata. Tahniah anda berdua. Dan Shainaz dan juga Rozana. Makanan. Makanan. Dan untuk anda berdua, soalan bagi kategori makanan ialah apakah yang dimaksudkan dengan tanduri? A. Yogurt dan rempah perapan ataupun tairu dan rempah perapan. B. Bahagian ayam yang paling lembut. C. Memasak menggunakan oven ataupun ketuhar tanah liat. Masa anda bermula sekarang. A, B atau C? Tanduri. Okeylah, C.
Masa terus berdeti? Jawapannya adalah C. C. Tepat sekali, memasak menggunakan ketuhar tanah liat ataupun oven tanah liat. Ya. So, ini apa kata kita singkap sekali lagi markah yang telah diraih. Nampaknya Toib dan Liana masih berada di hadapan dengan 30 mata. Dan tidak jauh di belakang mereka, Shenaz dan Rozana dengan 20 mata. Dan di belakang juga tidak jauh, Syukri dan juga Nasrul 10 mata. Baiklah, masih belum tamat lagi ya pusingan kedua. Kini peluang untuk anda memenangi ataupun menambah 20 mata ya. Dan mudah saja, apa yang anda harus lakukan ialah jawab soalan bonus. Akan kami menjemput dan mengundang persembahan istimewa yang harus anda tontoni dan kemudian kami akan menanyakan anda satu soalan berdasarkan persembahan itu. Dan ingin kami ingatkan anda ya, seandainya anda telah pun menekan ke kunci dan anda telah menjawab dengan salah, 10 mata akan dipotong ya. Kalau tepat diberi 20, kalau salah dipotong 10, kemudian dibuka kepada pasukan yang lain. Dan seandainya salah sekali lagi hanya dipotong 5 ya dan diberi 10 mata, okey? Okey, apa kata kita jemput kini pelakon undangan kita. Silakan. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Cis, kalau kau benar-benar bersungguh-sungguh, kedatangan kau kusambut sebagai musuh. Tapi ingat, keris milik kau ada pada. Itu dia. Dan soalan bonus untuk peluang meraih 20 mata ialah, namakan keris milik Hang Tuah yang berada pada Hang Jebat. Masa anda bermula sekarang. Okey, Toib dan Liana, jawapan anda ialah? Nama keris itu Taming Sari. Baiklah, keris Taming Sari, 20 mata ditambahkan kepada markah anda. Baiklah, sejauh ini apa kata kita singkap markah di akhir pusingan kedua. 50 mata untuk Toib dan Liana. 20 mata untuk Shenaz dan Rozana. Dan Syukri dan Nasrul, 10 mata. Kita lihat ya, sementara nanti selepas kita kembali, adakah Syukri dan Nasrul dapat ke hadapan dalam pusingan terakhir? Nantikan saja dalam pusingan ketiga dan pusingan ekspres dalam rancangan Quiz Ekspres. Panggil ambulans ke dia? Rumah Maya tak nak call sekali ke, Kak? Encik, dia ni dah mampu, Kak. Rona Roni Bakroni, Isnin, Selasa dan Rabu, 7 malam di Suria. Mak bapak dia tak sampai lagi. Cikgu tengokkan sekejap, ya? Perasaan yang tersirat. Yalah, Bu. Janganlah sedih. Abu! Persahabatan yang semakin erat. Saksikan bulan cantik tu, semua berjanji akan menjadi sahabat hingga akhir hayat. Namun di sebalik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang menanti. Awak nak buat apa kat Kuala Lumpur? Kembali bersama kami dalam rancangan kuis terbaru Quiz Express. Dan sejauh ini yang masih berada di hadapan merupakan Toib dan juga Liana dengan 50 mata. Dan tak jauh di belakang mereka pula, Shenaz dan juga Rozana dengan 20 mata. Ya. Namun, marilah kita berkenalan dahulu dengan kumpulan ketiga yang kini telah pun meraih 10 mata, iaitu Syukri dan juga Nasrul. Apa khabar anda? Baik. Baiklah, saya nak tanya, Syukri dan Nasrul bersekolah di mana? Sekolah Menengah Kenrich. Okey, jadi siapakah yang memberi anda sokongan dan galakan untuk kemari bersama kami kali ini? Sebetulnya saya yang menonton di kaca TV dan saya sedang mencari seseorang untuk pergi bersama saya dan dialah kawan baik saya lah. Nasrul, adakah Syukri ini kawan baik anda? Betul tak? Jangan macam gitu. Dia dah ajak awak, dia pilih awak. Jadi kawan baik anda? Saya. Okey. Baiklah, kita akan teruskan dengan pusingan terakhir yang juga merupakan pusingan penentu ya. Inilah dia pusingan ketiga kita, pusingan ekspres ya.
Baiklah para peserta, kita akan memberi anda masa 3 minit ya, jangka masa 3 minit untuk anda menjawab seberapa banyak soalan yang anda mampu ya. Ingin saya ingatkan sekali lagi, kalau ada jawapan yang ingin anda sampaikan kepada kami, tekan pad kekunci di depan anda. Seandainya anda telah pun menekan pad kekunci itu namun kemudian anda menjawab dengan salah ataupun tiada jawapan yang diberikan, kami akan menolak 5 mata. Okey, jika tepat jawapan anda, anda akan diberi 10 mata. Baiklah, jelas? Jelas. Okey, saya harap anda semua dapat teliti ya soalan yang ditanya, kerana jangan disia-siakan markah yang telah anda raih ataupun kumpul sejauh ini. Okey? Baiklah, kini kita mulakan Pusingan Express dan 3 minit anda semua bermula dari sekarang. Namakan rancangan kuis yang dihoskan, silakan Toyib dan Diana. Wheel of Fortune. Tepat sekali, Wheel of Fortune. Selanjutnya, namakan genre muzik yang sering dinyanyikan oleh Baba dan Nyonya. Silakan anda berdua, Syukri dan Nasrul. Jawapannya ialah Dondang Sayang. Ya, selanjutnya, yang manakah lebih berat, 1 kilogram atau 1 pound? Silakan Shainaz dan Rozana. 3, 2, 1. 1 kilogram lebih berat. Ya. Selanjutnya, seorang pakar pediatrik khusus menjaga. Silakan anda berdua, Liana. Kanak-kanak. Kanak-kanak, tepat sekali. Selanjutnya, apakah perkataan yang membawa kedua-dua makna mudah dan juga bahagia? 3, 2. Silakan anda berdua, Toib dan Liana. Senang. Tepat sekali, senang jawapannya. Selanjutnya, namakan mata wang yang digunakan di India. Rupi. Ya. Okey, selanjutnya Toib dan juga Liana, anda telah pun menjawab. Dan selanjutnya, apakah pasukan Formula 1? Silakan anda berdua. Red Bull Racing. Tepat sekali, Red Bull ya. Selanjutnya, namakan sistem pembacaan dan penulisan khusus. Silakan anda berdua, Toib dan Liana. Braille. Braille, tepat sekali. Selanjutnya, bahagian manakah pokok koko yang digunakan untuk membuat coklat? Okey, anda berdua. Biji. Toib dan Liana, jawapannya ialah? Biji. Tepat sekali. Selanjutnya, namakan Menteri Negara. Silakan anda berdua, Shainaz dan Rozana. 3, 2, 1. Mas Agus Zulkifli adalah jawapannya. Jawapan anda terbalik. Bukan Zulkifli, Mas Agus. Okey, selanjutnya, namakan pelakon yang membawakan satu-satunya. Silakan, Toib dan Liana. Jessica Alba. Tepat sekali, Jessica Alba. Selanjutnya, siapakah penyanyi utama kumpulan Ungu? Okey, anda berdua, Shainaz, Rozana. Ariel. Jawapannya ialah Pasha. Ariel merupakan penyanyi Peter Pan. Selanjutnya, sebuah kelas mendapat 160 biji belon. Anda berdua lagi, Toib dan Liana? Empat. Empat biji belon. Selanjutnya, namakan penyakit yang sering dikaitkan dengan sumber air kotor dan sekitaran. Silakan Shainaz dan Rozana. Kolera. Tepat sekali, kolera ataupun taun ya. Selanjutnya, apakah bunyi yang dibuat oleh burung? Silakan anda berdua, Liana dan Toib. Mengecip. Salah jawapannya ialah berkicau. Okey, selanjutnya, namakan sungai yang melintasi Thailand, Vietnam, Kemboja, Laos dan Myanmar. 3, 2, 1. Sungai Mekong ataupun Mekong River. Ya, selanjutnya, kelab bola sepak manakah yang dianggotai? Silakan anda berdua. Manchester United. Tepat sekali, Manchester United. Dan selanjutnya, namakan organ yang berfungsi untuk mengepam. Toib dan Liana. Jantung. Jantung, tepat sekali. Berikan satu lagi nama untuk hidangan roti jala. Anda berdua lagi? Kegemaran saya. Roti kirai, tepat sekali. Selanjutnya, siapakah penggubah lagu kanak-kanak Semoga Bahagia? Bermula, 3. Anda berdua sekali lagi, Liana dan Toib. 3, 2, 1. Tepat sekali, Zubir Said. Selanjutnya, siapakah pelakon yang memainkan watak bawang merah dalam Bawang Putih Bawang Merah keluaran Cathay Chris? 3, 2. Oh, tidak sempat dijawab. Jawapannya ialah Latifah Omar. Baiklah. 3 minit telah pun habis. Marilah kita lihat markah yang telah pun diraih sejauh ini ya. Bagi pasangan Toib dan Liana yang tidak lepas-lepas jari jemari daripada pad kekunci, 155 mata. Tahniah kami ucapkan. Dan kemudian itu Shainaz dan juga Rozana meraih 15 mata. Gembira, mereka senyum-senyum. Dan selanjutnya Syukri dan juga Nasrul meraih 25 mata. Jadi syabas dan tahniah kami ucapkan kepada Toib dan Liana yang telah pun memenangi rancangan Quiz Express kali ini ya. Ini juga bermakna Toib dan Liana akan ditemani Syukri dan Nasrul untuk mara ke peringkat selanjutnya, dan kita akan bertemu anda berempat sekali lagi dalam rancangan Quiz Express ya. Untuk Shainaz dan Rozana pula, ada kemungkinan kami akan menjemput ataupun mengundang anda kembali kerana kita mencari 3 kumpulan yang meraih markah tertinggi untuk menyertai kami seandainya tidak berjaya
pada kali pertama. Jadi jangan putus asa, belum pengakhir jalan bagi anda lagi ya. Baiklah, pada episod akan datang kita akan menyaksikan lagi tiga kumpulan yang baru. Semuanya ingin mencabar ketangkasan minda mereka. Jadi teruskan bersama kami dalam rancangan akan datang Quiz Express.